5 menit lagi, Bang. Rasmi banget soalnya. Diarahkan tadi juga kita ke lantai 2 Dumas dan sudah ada tanda terimanya ke Bapak Kabareskrim. Ke Pak Kabareskrim, tadi juga saya sudah koordinasi sama Pak Kabareskrim melalui WhatsApp supaya kasus ini bisa menjadi atensi dan minta klarifikasi daripada Bapak Sekda Provinsi Riau. Ya, saya rasa mungkin teman-teman bisa menanyakan ke Pak Kabareskrim langsung, dan saya sudah langsung ke beliau tadi, sudah langsung WhatsApp beliau, beliau sudah baca juga, dan laporan kita sudah diterima di lantai 2 melalui pengaduan masyarakat, dan kita harap kasus ini harus terang benerang dan Sekda Provinsi Riau harus dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri, dan kita akan kawal kasus ini sampai selesai. Menunggu arahan dari Bapak Kabareskrim itu. Mudah-mudahan Pak Kabareskrim segera memberikan atensi, dan ini sudah diterima kan, sudah dilihat sama beliau juga, dan kita harap secepat mungkin Pak Sekda Provinsi Riau bisa dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri. Kita harapkan kami. Oh, tetap kita kawal. Kita tetap kawal, bahkan saya akan sampaikan juga ke Pak Kapolri juga. Tadi saya akan sampaikan Pak Kapolri juga melalui WhatsApp saya. Kita akan koordinasi terus gitu. Kita harapkan kita adalah kasus ini sudah menjadi perhatian publik, dan kita tahu bahwa Pak Sekda Provinsi Riau sudah melakukan kehubungan publik, di mana ini sudah melanggar daripada etika juga dia sebagai pejabat publik, dan kita minta ya ini harus diungkap ungkap tuntas oleh Bareskrim Mabes Polri gitu. Iya, kita lihat flexing daripada kehidupan dan memamerkan harta benda anak maupun istrinya di media sosial ini, kita sangat miris, ironis, di saat kita tahu bahwa rakyat Riau masih banyak yang butuh perhatian, butuh kesejahteraan. Lihat aja banyak jalan-jalan juga rusak di Provinsi Riau, masih banyak juga rakyat yang miskin, sementara dia berpesta foya. Ya kan, menikmati kekayaannya yang kita duga ya bisa jadi ini harus diusut tuntas juga oleh Bareskrim Mabes Polri. Bukan saja masalah toko diskeltenya, tapi barang-barang mewah yang dibeli juga, ya kan, yang dia katakan itu barang kawin, nanti ya kita serahkan ke Bapak Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus ini. Nah, itu harapan kami gitu. Dan kita akan kawal, dan kita apresiasi untuk hari ini kan langkah KPK juga memanggil Sekdario kan, itu laporan kita juga di KPK itu. Dan saya sudah koordinasi sama Pak Ketua KPK 2 hari yang sebelum kita buat laporan, dan hari ini kan sudah ada pernyataan dari KPK sendiri untuk memeriksa Pak Sekda juga terkait dengan LHKPN-nya. Iya. Iya. Iya, ada bukti digital kan, punya kita ada video anaknya juga kan, pesta ulang tahun. Ya itu enggak mungkin lah toko dengan begitu mewah kan itu. Toko aja punya wilayah kan terbatas kan itu, dan video Pak Sekda juga kan sudah lagi viral kan itu di mana-mana, dan itu nanti akan menjadi bahan kita untuk juga kita minta ke Bapak Kabareskrim usut tuntas semua kan, bila perlu pihak-pihak hotel Ritz Carlton pun dipanggil untuk dalam hal ini. Iya, pesta ulang tahun anaknya yang waktu itu kan umur 17 tahun, hanya kan pernyataan dia bilang toko Ritz Carlton, nah ini sudah melakukan kebohongan publik ya. Kita udah cek, nggak ada toko Ritz Carlton di Jakarta. Itu aja. Ya. Saya Teva Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.